Lo nyindir gue ya? Kenapa emang? Lo tau, gue habis putus sama cewek gue. Mana saya tau, Mas. Dia minta maaf nih, Mas. Orang saya cuma nyanyi doang. Sini dulu, lo ngerti dulu. Sini, gue dulu. Udah, lepas itu. Jangan. 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 Bener-bener ya, si cowok ada aja nolongin orang. Kenal gua sama gua kagak, sampai begitu. Mau dasar hero. Cuma aja dianterin sama Mas Nino kalau gak mau turun, gak ada yang nemenin aku. Yang lo butuh itu bukan temen, tapi orang yang bawa-bawain belanjaan lo tuh yang segambreng tuh. Itu berarti pengerampok sih. Emangnya kenapa? Itu bukan tugasnya Mas Nino ya? Setiap aku jalan sama temen cowok aku, dia yang bawain kok. Itu namanya cowok bego. Mana ada coba cowok yang mau disuruh-suruh kayak begitu sama ceweknya. Iya, Mas Nino kok gitu sih? Semua temen aku diperlakuin kayak gitu kok sama cowoknya. Ya karena semua cowok-cowok temen lo itu bego. Dikatain bego. Wih, lo mending lo sama mau lagi. Ntar gue nabrak nih dengar suara lo nih. Dateng aja lu tiba-tiba. Makan di sini lu. Gaya banget lu, kayak orang tajir. Lagi banyak duit. Bukan banyak duit. Cuma gua di sini karena gua merayakan sesuatu. Widih, merayakan apaan? Merayakan gua bisa lepas dari bencana. Lu tahu kagak? Gua tuh ya, tadi barusan ngamen di depan. Terus tiba-tiba ada orang iseng. Gua lagi nyanyi, dia bilang itu lagu. Katanya lagu putus cinta sama ceweknya. Gitar gue ditarik. Dibilangnya katanya gue nyindir dia. Bisanya. Makanya gue bingung. Tapi tiba-tiba datang nih satu cowok. Semua tuh cowok nolongin gue. Cakep banget deh. Bener-bener baik deh. Gue bingung tuh cowok datang dari mana. Nah. Kita hidup di Jakarta begini nih ya. Itu banyak banget tuh orang-orang yang sok-sok baik sama kita. Tapi mah di belakangnya banyak maunya. Eh lo dong kalau gitu. Lo kan baik sama gue karena lo ada maunya. Kalau gue sama lo kan beda urusan. Kita ini kan sama-sama orang kecil, nak. Gue mau apa sih dari lo? Lo mau gue traktir kali lo bayakin gue. kalau itu saya mau. Tapi tunggu. Tapi jangan lebih dari 10.000 ya. Iya. Sama aja bohong dong. Dua kerupuk doang, nak. 10.000. Mas Nino, anterin Monik ya? Mau kemana sih lo? Kemo. Soalnya kan Monik udah janjian sama teman. Nah, tapi mobilnya itu dipakai sama Mami. Ya lo gak liat keluntar nyuci? Ah, bawel lo. Naik taksi aja sana. Ih, gak mau. Emangnya? Gue udah nyuci. Dengerin, Mas Nino. Kalau misalnya aku naik taksi, emangnya Mas Nino mau kalau aku sampai dirampok? Diculik? Ayo gimana? Percaya sama gue, kagak ada yang mau nyulik lo, apalagi ngerampok lo. Cewek bawel begitu ganceng, tidak ada yang ribetin. Ih, percuma ya punya kakak, gak bisa diandelin, gak bisa. Mau apaan lo? Bisa diandelin? Gue ini kakak lo ya, bukan supir lo. Awas lo ya, juru-juru gue maksa-maksa tuh si Wanda nganterin. Cewek kecil lagi perintilan kayak gitu, gayanya udah kayak...
udah dipilihin cewek yang cocok untuk Mas Nino, bukannya bilang makasih kek, ini malah marah-marah. Eh, Mas Nino nggak tahu ya, kalau Wanda tuh di sekolahnya banyak banget yang suka. Lah, kalau banyak kenapa lu gak jodohin sama salah satunya? Pakai repot-repot jodohin sama gue. Lu minggir ke sini, geram nih. Pokoknya ya, Monik doain supaya Mas Nino jomblo forever, amin gak laku-laku. Wah, nyumpahin dulu ya lu. Eh, lu yang disumpahin, lu yang kecolok kayak si Fahmi tuh. Iya, enggak banget ya. Karena sudah si Monik sama temennya Mas Pino itu yang bulukan. Lu yang bulukan bener. Putiram, putiram nih. Permisi. Selamat siang, saya ingin menghibur di siang bolong ini supaya cuaca jadi adem. Berdua dengan lu. Pasti lu. Ada orang. Gila mbak, apa sih? Kan situ orang, masa kagak boleh nyanyi bareng dikit juga? Maksud gue, pengamen libur. Jadi mendingan sekarang lo cari tempat lain aja, berisik tau gak? Eh kagak tahu mbak, mau ngamen mana lagi? Lagian kan mumpung nih mau latihan dikit apa? Bagi-bagi suara, sekalian recehannya. Kami juga mau ikutan idol. Yeh, bentar mbak ya nyanyi dulu, no ada orang no. Itu tuh supir gue. Jadi dia tuh gak punya duit. Mendingan sekarang, gue cari tempat lain lagi, oke? Jangan gitu dong mbak, lagian kan saya juga mau di sini ngadem aja mbak, bentaran juga. Ya, sambil nyanyain dikit dah. No, di sono panas no, gak ada orang. Ih, lo tuh kebetulan banget sih. Yaudah, sana nyanyi tuh, sama rumput sekalian. Sama rumput yang bergoyang ya? Berdua denganmu, pasti lebih. Bila se... Mana bengong sih, ngasih duit. Ah, yaudah dah. Tunggu. Lah, lu yang kemarin ya? Iya. Kok dimari lu? Tahu, lu tinggal sini. Tentu, tapi sih galak bener anak majikan lu ya? Kagak. Nanti sih orang kaya, galak bener. Eh, barang nyanyi doang sini. Kami juga nyari duit, kok kagak, kagak makan dong. Yaudah dah. Aus gak? Aus sih lumayan, cumanya itu nanti dimarahin sama majikan gak dalam. Gak ada orang, semua lagi pergi. Pergi. Majikan gue baik. Yuk, boleh dah. Kalian ini boleh kagak isiin botol minuman air, aus? Lo mau berenang, lo mau ngapain? Boleh. Iya, dah. Lo gue cariin ke dalam, lo duduk nyemper di sini. Iya, gak apa-apa, enak. Di sini adem. Enak, aku duduk di sini. Iya. Makasih ya. Cuk, lo makan deh. Emang dah. Gue bikin minuman juga, biar lo gak pucet. Emang ya, orang baik, pasti ketemu sama orang baik ya. Baru ketemu kemarin di mari, ternyata ketemu lagi. Jodoh. Hah? Emang? Iya, minum dulu ya. Ambilin kue juga nih, gue ambilin. Males. Iya, lumayan. Habis nyanyi. Buset dah, dua komplek digiterin. Tapi kagak ada yang mau denger, yaudah. Terus, mau ngapain lagi lu? Mau minder lagi nih, ngomong-ngomong. Ayah kesukup sama mama ya, time is money. Besok. Gua ambilin kue, lu gak makan. Gua ambilin gua, baru gua petik nih buah nih. Bisa, gak bisa aja. Yaudah gak, boleh. Nanya juga dah, lumayan buat di jalan. Toplesnya juga lu bawa. Gak apa-apa ya. Kali ini, nih. Oh, guna. Banyak bener dah. Kayak bener ya orang. Yaudah. Sebelum cabut, ya tadi manggilnya ayah-ayah aja. Emang nama benerannya siapa sih? Jono, iya. Nah iya, Nana. Nolok. Yaudah dah, ayo cabut dulu ya, Sob. Ketemu lagi ya. Sama lu, kiri kebang. Bisa. Gak usah, ini gak begini doang kok. Nah. Beres kan? Tanya, lain kali ikutan dong, kalau ngamen. Jari gue belum mantap. Gue keliling komplek dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Tanya.
Cepela Jono lagi. Cepela Jono. Kemarin si Nana ngamen di sini. Apa dia pindah? Ah, gak mungkin dia pindah, harusnya dia ada di sini nih sekarang nih. Woi! Lu ngapain lu di sini lu? Lu yang ngapain? Kan gua tiap siang juga kesini. Lu ngapain di sini nyari apa? Enggak, gua kebetulan aja gua di sini. Lu ngapain di sini? Ngamen lu ya? Hah? Ngamen? Wah, tadi abis nganterin temen gua, kan kebetulan deket bengkel gua nih. Ya udah deh sekalian deh mampir ke sini. Lu ke sini iseng apa? Pakai topi gayanya tukang gorengan. Mau pacaran lo ya sama yang kemarin lo ceritain sama gue ya? Enggak, lo kali mau pacaran. Mana pacar yang bilang kemarin kenalin sama gue, mana? Kalau gue punya pacar juga gak akan saya kenalin ke bapak, ya? Kan pacar saya cantik. Dan bapak kan saya tahu. Mata keranjang, keranjangnya keranjang laundry yang gede. Lo juga lo, kribo-kribo playboy. Ntar malam mau kemana lo? Ntar malam pulang dari bengkel di rumah paling. Ya ntar malam ke rumah gue lo. Ya pak. Jangan di rumah lu dong. Kenapa emangnya? Kan adek lu gak suka sama gua. Kan adek gue. Gue kakaknya. Tatanya beda. Urusan lu sama siapa? Sama gue. Si Monik mah bodo amat. Yaudah lah. Yaudah bentar malam ya. Mau kemana lagi lu? Di balik bengkel pak. Jam istirahatnya kan udah habis. Bener lu balik bengkel? Mau balik kemana pak? Taman Lawang? Gak tadi muter-muter sini lagi. Balik bengkel lah. Jam istirahat gua udah habis. Ntar bosku marah-marah lagi. Yaudah pak. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Untung aja. Wah, kalau sampai ketahuan bisa berani nih. Sorry bro, silakan. Mau apa lo? Ya gue mau ngamen lah. Lo bisa. Kan turun. Lo cari bus lain, sini ada gue. Jangan kayak gitu dong, itu namanya mantan hak orang. Udah lama nih nunggu di atin nih. Gak bisa, gue mau lanjut. Lo cari bus lain, oke? Okay? Lo mau ngajak ribut gue maksudnya? Woi! Wah, parah nih orang! Woi! Udah, sabar. Masih banyak pesan lain juga, udah sabar aja. Tapi gue kagak suka nih sama orang. Ya udah. Dia nginjek-injek gue masalahnya, gue kagak suka digituin. Lo mau kejar, mau naik? Ayo! Udah. Ayo! Udah, agak jadi. Lo bilangin. Kenapa lo gak jadi? Gue kagak mau aja nih, kalau kejar lo berantem lagi buat gue. Alah, lo GR amat. Makanya sekarang gue bilang sama lo, udah lo gak usah ngamen di bis, kalau perlu lo gak usah ngamen lagi. Kalau bisa lah, kerjaan gue kayak gini. Gue mau cari di taman sini aja. Cari di mana? Ya di tempat yang ada orangnya aja. Alah, disitu gak ada orang. Gue tahu tempat yang oke. Sorry, kan kiri. Tahu aja emang ya, tempat ngamen yang asik, yang banyak orangnya. Lu ngamen mulu sampai 2 tahun lu, SMA lulus gak sih? Ya lulus lah. Jadi mau ngarepin apa ya jasa SMA? Paling bantar ya, jadi main restoran, terus pembokan. Cuma gue gak hobi main-main orang gitu, yang gue nyanyi. Nah itu dia maksud gue. Lo SMA kelar, ya. Timbang berapa tahun lagi, 2 tahun lagi juga. Lo bisa kuliah. Bisa kerja enak lo di kantoran. Enggak kayak gini. Cuma kan menjalannya juga gak kayak gitu. Harus ngumpulin duit dulu. Kuliah sih pengen banget gue. Ya makanya nih sekarang gue lagi nabung-nabung lah. Sambil ngamen. Lo serius ngurusin kuliah? Iya lah. Ya, itu pun juga kalau duitnya gak kumpul. Mudah-mudahan deh. Ya udah deh. Nih, hari ini kan pendapatan udah banyak nih. Seharian ngamen ya capek loh. Udah, pokoknya berapa juta lo dapat hari ini? 2 juta kan? 1.000 ya? Cukup lah. Sekarang kita istirahat jalan-jalan dulu. Gue traktir. Agak.
lu kan kerja di sini, mungkin majikan lo. Ntar kalau misalnya gue dimarahin gimana? Lu pikir supir nggak ada cutinya? Gue lagi ngambil cuti sekarang, majikan gue baik. Cuman anak majikannya tuh, yang perempuan tuh, bawel ya minta ampun, nggak tahan gue. Eh, mau ya? Gue traktir. Terus nih ya? Beneran. Bang, udah deh. Ngapain sih pakai mancing di sini? Yalah, pancingannya aja pakai bayar, masuknya bayar. Ntar kalau misalnya ikan udah dapet, cemplungin lagi ke dalam. Ya makanya kalau mancing di sini tuh cuma buat hobi doang, buat ngelatih skill mancing, buat belajar nih di sini bagus. Kalau gitu mah mendingan gue ajak aja lo mancing di empang no, di kampung gue. Tinggal kalau misalnya kita mau mancing bisa kapan aja, kagak bayar. Ikannya kalau udah dapet boleh dibakar di tempat. Ini mah Jakarta, parkirnya sekarang naik. Iya, parkir aja naik, no. Kok gerak nih? Tadi gede nih kayaknya nih. Kenapa? Wah gila nih. Kenapa? Licin banget di sini. Ntar aku preset lagi. Oh men, lo tuh deh. Gue udah ketinggalan juga soalnya. Oh, apa ini yang ketinggalan? Kunci kamar gue ketinggalan. Oh iya. Yeah. Yuk buruan, yeah. Buruan. Lo tunggu di atas ya. Iya yeah, iya. Yeah. Mas Nino. Mas. Lo muncul aja sih di mana-mana lo. Mas Nino ngapain di sini? Ya terserah gue dong, orang rumah makan tempat umum. Iya. Yeah. Tapi tadi tuh Monik lihat di rumah itu masih ada mobilnya Mas Nino. Terus Mas Nino kesini sama siapa? Naik apa? Di sini sama siapa? Sama siapa kasih tahu dong? Ada aja. Sama cewek yang tadi ya, yang di sebelah itu. Cewek? Cowok? Cewek itu. Cowok. Rambutnya aja gondrong, cowok. Cewek deh. Lu mau apain sih? Makan. Lu buruan makan tuh. Tadi katanya makannya udah mau habis tuh. Iya, terus Mas Nino mau ngapain sekarang? Mau kemana? Gue mau ketemu si Fahmi, mau ikut lo. Udah, Dewan. Males banget kok. Iya, iya, iya. Jangan pulang malam-malam, Dek. Gue udah gak tau. Woi, bro. Waduh. Ngapain lu gak mau dimari? Lu yang ngapain? Jam berapa ini? Lu pulang malam banget. Nih, buat lo. Ya Allah, nak. Lu jajan mulu di restoran, bukannya lo tabung duitnya. Yelah, gue tuh dikasih. Tadi gue barusan abis makan sama temen baru gue itu. Mumpung lu gimana? Lu tuh kerjanya apa sih? Hah? Lu baru kenal, udah diajak pulang malam, dibeliin makanan. Tapi kalau lu kenapa-kenapa gimana? Sopir doang, anaknya bener-bener baik. Jujur juga. Lagian ngapain sih mesti milih-milih temen? Ya, biarin aja ada orang yang baik sama gue. Bukan masalah milih-milih temen, ya. Ntar lu kenapa-kenapa, nah baru deh lu nyesel. Udah lu pulang deh, udah malam. Iya, mau balik. Lu cuma pengen ngasih lu itu doang, dia bener lu kelaperan. Udah, makasih. Oke. Pegangin dulu dong, di portal nih. Gak bisa lewat. Lagian bukan yang lewat situ, ngapain lewat situ? Susah banget dikasih tahu. Biar kayak MacGyver, deh. Siapa yang kira-kira jalan sama Nana? Kelihatannya Nana senang banget. Apa Nana pacaran? Waduh, bisa kalah set nih gue. Mana sih nih? Si Jono kok gak kelihatan batang hidungnya dari tadi ya? Apa hari ini dia kagak nganterin anak majikannya?
Padahal mau antar kue lagi. Sekalian balikin toplesnya. Kalau gitu, nih toples mendingan gue antar ke rumahnya aja dah. Udah lama-lama nunggu di sini, gak ada orangnya. Cabut! Kalian apa no tulisan? Pengamen libur. Emang kagak libur apa ya? Kirain pegawai kantoran pakai ada liburnya. Lah kagak, tiap hari juga kerja ya ngamen. Ini ayah bukan mau nyari duit kemari. Tapi mau nyari... Tuh, Mas Jono, ada kagak? Lu mau nyari Mas Jono? Bentar. Eh, lu ngapain nyari Mas Jono? Lu ngapain? Kagak ada dia kesini, kagak ada dia. Kagak ada. Mana kagak ada? No, mobilnya no, dua-duanya ada. Ah, situ bohong aja nih. Emang mobilnya itu doang, mobilnya banyak. Mas Jono kagak ada. Ngapain sih? Udah, titip aja ya. Buat Mas Jono, dari Nana ya. Mas Jono! Aduh! Aduh! Baik amat nih Pipin, pakai ngasih kue segala. Makasih ya, percaya. Itu kue dari selingkuhan lo, dari pacar gelap lo. Siapa yang punya pacar gelap? Gak bisa kelihatan dong. Mas Jono mau yang terang saja sama Mbak Pipin ya. Pokoknya kalau ketemu selingkuh, gue minta putus. Eh, ini serius sih? Putus? Eh, Pin, sumpah. Gue gak pernah selingkuh, Pin. Sumpah, Pin. Itu buktinya gue. Aduh. Nak. Lu sini, Nak. Lu kemana aja sih? Buset dah, menghilang itu aja hari ini. Tadi gue sampai ke kampus anak majikan lo, no. Kok kampus gue? Aduh, ke kampus anak majikan gue? Ah. Sinan libur, kan abis ujian lo, ya libur deh, jadi gue gak nganterin. Oh gitu, pantesan. Padahal gue bawa kue buat lo. Gue anterin dah tuh kue ke ini tempat kerja lo. Hah? Lo ke tempat kerja gue? Iya. Yeah. Maksudnya ke rumah majikan gue? Iya, yeah, abis kemana lagi? Lo ketemu siapa? Ketemu siapa tadi? Siapa? Tuh, pembantunya deh kayaknya. Kenapa sih emangnya lo takut bener kayaknya? Kagak, maksud gue gini. Majikan gue tuh kan kalau misalnya ketemu ada orang datang ke rumah nyariin gue, mulutnya suka nyap-nyap. Nih maaf nih ya, bukannya gue gak boleh lo dateng, cuma saling menghormatin aja. Oh iya iya, nah aja gue malah minta maaf, kagak enak. Tadi main nyelonong aja ke sono gue. Gak apa-apa, lo ngapain lagi sih? Mau ngamen lah. Lo mau ngamen sekarang? Iya. Gue ikut ya. Jangan, yang bener aja lo mau ikut. Nanti lo diomelin lagi sama majikan lo. Mau keluar kota, aja lama. Anaknya kayak gue ya kan? Oh ikut soalnya. Oh iya. Boleh ya? Yaudah dah, boleh. Bener nih? Iya, iya, boleh, boleh. Tapi kali-kali yang lebih ini lagi dong. Ngamennya di bus ya, di bus. Emang gue mau menuju ke busnya abis ini, Kalte? Oh, mau. Iya. Tunggu. Ninonya ada? Oh,
Oh. Pantesan aja tadi tuh ada bau oli-oli gimana gitu. Hah? Ngapain sih lo, Dek? Orang gue nyuruh dia datang juga. Terus. Mas Nino tuh aneh banget ya. Gaulnya aja sama tukang bengkel kayak gitu. Ya pantesan aja Mas Nino tuh udah gak mau sama Wanda. Apa jangan-jangan seleranya juga ngikutin dia lagi? Apa hubungannya sama Wanda? Ngemeh, ini anak kecil. Udah, gak usah dengerin nih, tak bukencur. Apa jangan-jangan Mas Nino sama tukang bengkel ini pacaran lagi? Lebay lo! Lo mau gue aduin sama nyokap, ya kan? Lo pacaran sama anak rival bisnis nyokap kan? Yang si Justin, siapa tuh Justin KW berapa tuh? Idih, udah krempeng begitu pakai anting lagi. Mending lo suruh makan daging tuh, jangan makan daun mulu. Lo krempeng tinggal tulang sama kentut doang. Sana gak lo? Cabut ya? Gua aduin. Cepet. Ya, salah, gua udah punya gue. Ketika? Salah. Lo, kalau gua liat, lo rada hitam kan? Abis main di mana? Oh, makin lama makin kepo aja lo kayak adek gua tuh si Monik. Di mana-mana tuh ya, kalau cowok kulitnya hitam bagus, maco. Mantan cowok maksud lu? Lu sekarang cangdam. Gua jambak lama-lama nih. Lu ngapain nyuruh gua kesini malam-malam, ha? Kayaknya gua lebih suka sama cewek nih. Hah? Cuman gua ragu-ragu. Kalau lu suka kenapa enggak lu bedil aja langsung bedil? Gak usah ragu. Muka lu ganteng, duit ada, tongkrongan oke. Gue montir ragu-ragu ya baru deh tuh. Bukannya masalahnya ini dia beda banget nih. Nah cewek ini beda banget sama mantan-mantan gue yang lama. Ini gak matre. Bagus tuh gue gak matre. Iya bagus gimana? Tensin lah gue. Dia mau kuliah aja nih. Dia pakai duit sendiri. Dia kerja. Nah gue. Gue baru lihat tuh malam ini. Ragu nembak cewek. Ini yang ramai cinta nih. Kenapa? Beda rasanya, geremet-geremetnya tuh beda. Makanya gue pikirin dulu baik-baik, baru gue nembak. Ya, ubur di rumah gue deh ya. Tak dulu, lu geremet-geremet maksudnya gimana? Hah? Gue jadi penasaran, lu tuh masih ada siapa sih? Dulu lu penasarannya, gue tembak dulu, diterima, baru gue ceritain sama lu. Gue kesini tuh juga lagi punya gak sebenernya, Pak. Gue tuh lagi suka sama cewek. Cewek ini sahabat gue, udah lama. Awalnya sih gue yakin dia tuh suka sama gue. Cuman belakangan ini dia berubah, Pak. Gue curiga tuh dia suka sama cowok. Cowoknya itu tajir, Pak. Lagi gue montir, Pak. Montir. Kok bisa? Kok bisa kenapa, Pak? Kok bisa-bisanya lo tadi nasihatin gue? Hah? Nasib lo aja sama kayak gue? Lo bilang nembak-nembak, kok sendiri kagak berani lo. Ini dia yang namanya kebetulan, Pak. Bapak galau, saya galau. Ketemu jadi satu. Jadinya begini, Pak. Rambutnya lo gede, nyali lo ciut. Iya, daripada lo, Pak, ganteng-ganteng. Sama hati lo. Ya, terima kasih, Pak. Sami kemana sih? Tumben nih kagak kemari. Biasanya tiap hari nongolin muke di sini. Giliran sekarang gue nyariin aja, malah tuh gak ada batang hidungnya. Hei! Pak, gila lo, kaget gue. Mana aja sih lo? Mana aja? Lo nungguin gue? Ya iyalah, lo kemana aja sih? Soalnya ada sesuatu yang penting yang pengen gue omongin sama lo. Waduh. Perasaan gue, kok Nana yang mau nembak gue duluan ya? Gengsi gue sama Nino. Yang ada gue harus nembak Nana duluan. Lu kenapa sih? Lu suka kayak gitu deh sekarang ya? Kalau misalnya gue cerita aja gak merhatiin gue. Lu ngapain aja sih dia tadi? Hah? Bilang aja lo selama ini deket ya sama cewek ya? Makanya lo kagak ada waktu lagi buat gue. Iya kan? Bener kan? Nana kelihatannya cemburu banget kalau ada cewek lain. Alhamdulillah, impian gue kesampaian juga akhirnya. Woi, udah. Sempat. Apa lu mau cerita apa? Hah?
Kagak, udah ngamut. Jangan dong gitu aja masa ngambek. Nana jangan ngambek dong. Ya abisnya lo dari tadi malah bengong-bengong. Cuman kayak mikir gak jelas gitu. Ah, gue capek nungguinnya. Ya udah. Gitu jangan ngambek dong. Gue ngambek, mau ngantuk. Mau tidur dulu. Besok aja ya. Besok, oke. Nah, sekarang aja. Besok aja. Halo. Hai, udah nyampe rumah lo? Belum, masih di luar gue nih. Ada yang mau gue ceritain sama lo. Kagak sabar gue. Apaan lo? Ketawa mulu. Kenapa sih? Tadi gebetan gue kayaknya mau nembak gue. Terus? Ya tapi karena gue balik dari rumah lo kelamaan, dia mau ngomongin besok. Ya, jangan sampai aja gue keduluan sama dia. Biar lebih kelihatan cowok, gue yang nembak. Bener, bagus lo. Itu namanya cowok. Eh, kayaknya gue juga besok mau nembak nih. Hah? Lu juga mau nembak besok? Berarti besok jadi hari nembak kita dong? Yes! Setuju gue. Good luck, good luck. Yeah. Yeah, besok. Set! Kemana? Mau kemana ya pagi-pagi? Lu ngapain sih ngagetin gue aja? Pagi-pagi udah datang ke rumah. Mau ngamen lah, kenanya lagi. Kenapa? Katanya ada yang mau lo omongin sekarang. Ade? Apa? Ini katanya semalam yang lo omongin katanya mau diomongin sekarang, gimana sih? Masa lupa? Aduh tapi, oh iya tapi gue gak bisa sekarang ya. Nanti aja ya, gue udah kesiangan. Ya udah kalau gitu gue yang ngomong deh. Kok jadi lo? Tapi jangan lo jawab sekarang ya. Gue udah lama suka sama lo, nak. Lo mau jadi pacar gue gak? Apalagi? Lo? Gak perlu dijawab sekarang. Sore aja jawabnya. Lalu pulang ngamen. Ini buat lo, nak. Iya. Makasih ya. Pergi dulu ya. Iya. Makasih ya. Pagi, Bos. Pagi, pagi. Oh, gue datang pagi-pagi. Gue mau nitip kunci. Lu mau kemana? Fiku nih keribu. Kan harusnya kita udah janjian. Hari kita buat nembak. Saya udah tadi pagi. Bener loh? Iya. Serius? Mati. Itu mati petil. Ini nembak ungkapin perasaan gue sama dia. Gimana? Gue sengaja. Gue gak mau minta jawabannya saat itu juga. Kalau saat itu juga yang ada asma gue bisa kambuh, Pak. Biar perasaan lu gimana gue. Ntar sore dia baru kasih tahu jawabannya ke gue. Sekarang gue. Kan gue. Lagi lu kenapa gak mau mobil sih? Bukan bener kan lo, pikun lo. Kan gue cerita sama lo, cewek beda. Dia gak matre, beda sama yang lain. Jadi gue harus membumi, down to earth. Gue ganti mobil ya. Oke. Takut banget sih. Belum. Hati-hati. Iya. Yeah. Kenapa si Fabi jadi ngasih-ngasih gue bunga segala? Sedah aja tuh anak. Kira orang pacaran kali ya. Jadi aneh gue. Apa mungkin dia cuma takut aja kali ya kalau gue punya temen cowok yang lain. Disangkanya gue bakal ninggalin dia. Pami. Apa deh. Biarin nanti nih bunga gue kasih sama orang yang pertama ngasih duit ke gue. Untung bonus sih kan. Gue pernah lihat cewek ini di depan rumah gue nih. Gue nunggu apa ya? Tapi kok kayaknya dia enjoy banget yang ngamen di tempat kayak gini. Namanya juga pengamen. Gue mau kasih duit ah. Makasih, Mbak.
Kagak, nih. Ayo cuma pengen ngasih bunga. Ini terima ya. Loh, ini bunga tuh buat apa? Spesial aja hari ini. Bagi yang ngasih ayah duit, ayah kasih bunga. Kan lumayan, hitung-hitung bunga keberuntungan. Iya. Oh, stres nih ya? Kok tiba-tiba ngasih bunga segala? Nih, terima. Iya. Makasih ya duitnya. Makasih. Kalau gini, berapa tuh? Tadi kali 50 ribu. Mantap. Mudah-mudahan aja, gak hari ini aja. Besok-besok gue dapat banyak kayak gini. Alhamdulillah. Wah, wah, wah. Angin juga hati-hati. Gue nih gitar deh. Maaf ya. Kan udah bilangin lo hati-hati. Iya tapi ngomong-ngomong, lo kok bisa aja dari sini? Lo datang dari mana sih kayak Superman aja lo? Beneran tadi pas waktu jatuh, kira lo kenapa tuh lo dicopet? Ya lo kejar aja. Iya. Itu pengamen yang tadi kan? Iya mungkin tau gak? Gue gak ngerti lagi deh kalau kagak ada lo. Mungkin aja nih uang gue udah digundul maling. Emang dah lo kayak superhero aja baik bener. Jangan dipuji mulu gue, duduk sini dulu. Ntar kalau dipuji mulu pala gue gede gara-gara-geran. Lagi lo duit mulu dipikirin. Duit mah gampang tinggal dicari, keselamatan lo tuh. Yaelah John, kalau misalnya gue gak ngumpulin nih duit dikit demi dikit, bisa-bisa gue kagak kuliah-kuliah. Gini deh nih, ini saran gue aja nih. Kalau menurut gue sih lo cari kerjaan tuh yang lebih aman deh. Lo berhenti amin. Ya lo cari kerjaan apa kek yang bisa ngasilin juga. Tapi selamat lo terjamin. Lo mah enak ngomong doang. Lo kan bisa nyetir. Kalau gue, gak bisa. Mau jadi apa lagi? Saya cuma mangap nyanyi doang. Udah lagi pengamen. Nah. Aneh. Lo suka ngerasa gak sih? Kalau banyak banget kebetulan yang kita alami. Bahasa lo kayak orang aja. Susah. Susah gue nyernanya kayak orang sekolahan. Gitu ya? Iya. Itu tuh banyak banget gitu kebetulannya. Gue pengen banget gitu bisa sama-sama lo terus. Gue pengen banget bisa ya kayak gini nih, deket sama lo terus. Apalagi kalau bisa jagain lo terus. Gak cuma buat hari ini aja, buat besok nih, buat besoknya lagi, buat selamanya. Tuh. Berarti kan? Iya. Maksudnya, jadi? Ya, berarti. Gini loh. Lo mau gak sama gue? Ya gue tahu gue cuma supir. Cuman maksud gue, gue pengen kita tuh sama-sama terus, bareng terus, saling perhatian, saling ngejagain, kayak orang-orang lain aja kalau lagi pacaran gitu, tau? Iya, ya lo tahu deh. John? Iya, nak. Gimana jawabnya ya? Emang harus dijawab bener ya? Gue nih. Iya. Sebenarnya
Gue lapar, John. Gue nyari makan dulu nggak? Mendadak. Lonjongan nih perut gue. Oh gitu. Iya, gue juga. Laper banget. Aduh. Iya, selamat deh. Pelan-pelan. Tapi jawabannya kan? Makasih ya buat hari ini. Kemarin di mana? Di dalam portal ini sih, masih lurus lagi. Itu taksinya. Pak, tunggu pak. Sampai sini aja nganterinnya. Emang nggak ini? Nggak apa-apa. Soalnya tinggal 100 meter lagi, juga udah nyampe rumah. Emang gue gak boleh nganterin ke dalam? Bukan ya gak boleh nganterin, cuma kagak enak aja sama tetangga-tetangga. Kadang-kadang suka diomongin kalau dia kenal sama suka. Cowok. Biasa, kalau udah malam kayak gini. Udah gak apa-apa, gue ngerti kok. Iya. Bentar pegangin. Mau lewat sini. Makasih ya. Yang tirkus lo dulu ya. Makasih juga ya udah menerima gue. Ya iyalah. Gue malah yang seneng, jadi traktir segala. Makasih ya. Yaudah. Dah. Nana pasti terharu sama apa yang udah gue lakuin malam ini. Hah, coba cowok mana yang perhatiannya melebihi gue sekarang ke Nana? Hah? Saat dia terharu, langsung gue tanya jawabannya gimana. Woi! Ada apa nih mau pesta-pesta ya? Lu lapar pasti kan? Nah, sekarang gue udah beli makanan buat lu. Yuk, makan bareng. Waduh, baik bener sih lo sama gue. Iya dong. Tapi gimana ya, gue masalahnya nih gue baru aja nih gue makan nih, udah kenyang nih. Gimana ya, apa lu aja yang makan? Lu pasti kan mau lagi dong nih kan, nambah, ya kan? Udah, gak apa-apa kok. Ini kan ada 2 bungkus, perut gue masih muat sampai 5 bungkus lah. Tapi 2 bungkus masih masuk. Yoga. Gimana jawaban yang tadi pagi? Oh, itu, iya. Jadi sekarang aja nih ya. Gini ya Fahmi, gue tuh ngerti banget perasaan lo yang takut kehilangan gue. Gue juga kadang-kadang ngerasa takut kok kehilangan lo. Tapi lo tenang aja, gue gak bakal ninggalin lo sampai kapanpun. Walaupun sekarang gue udah punya pacar, tapi lo gak perlu ngerasa takut kehilangan temen. Gue bakal selalu ada di sini, ya. Kalau lo ada masalah apapun, gue akan selalu hadir buat lo. Pokoknya lo gak perlu ngerasa takut dengan temen dah, ya. Gue ke dalam dulu ya. Gue mandi, nanti gue temenin lagi, oke? Ya. Makan sih, ya. Nih, ada orangnya nih. Apa sih? Kenapa sih? Gara-gara tadi pagi? Besok gue anterin, udah gak usah semrut. Tadi kan urusan penting, gak usah ditinggal lah. Gitu aja ngambek. Urusan penting? Pacaran ya? Gak pacaran dulu siapa sih? Nanti kata Mone, dia melihat kamu bermesraan sama seorang gembel. Bukan gembel, Mam. Nana itu bukan gembel. Dia cari uang halal ngamen buat bayar kuliah. Tuh kan? Benar kan, Mami? Emang apa bedanya gembel sama pengamen? Rasanya sama aja deh. Tapi benar nih, tadi itu Mone keliat Mas Nino itu mesra banget tuh sama cewek pengamen itu. Gini, Mam. Si Nana itu mau aku jadiin narasumber buat skripsi. Kamu gak bohong.
kamu gak pacaran sama cewek pengamen itu kan? Enggak. Aku juga pacaran. Bagus kamu gak bohong. Tapi Nino, jangan bikin Mami malu. Kamu jangan pacaran sama orang sembarangan. Kartu kredit jaminannya. Orang bener juga. Kalau gak bener, udah penjara. Matanya aja dua, hidungnya satu. Bener, ya kan? Nah, anak kecil nih, gak sama sembarangan. Nino kemana? Kok gak nongol mukanya? Nanya dia tuh anak. Katanya kemarin baru ngungkapin cinta, baru juga jadian. Sekarang udah ngilang lagi. Bikin penasaran aja. Han, Mas Nino cari siapa sih? Emangnya pengamen itu mampu ya kuliah di sini? Aduh, lo ngapain sih deh ngintilin gue mulu? Kan gue mau kuliah juga. Penting banget ya, mata urusan orang. Penting. Yaudah, kalau gitu sekarang Monique mau tunggu di sini aja. Nih, lo mendingan pulang. Gue, buruan. Jalan-jalan. Gak mau. Lagi pula juga Wanda bentar lagi mau kesini. Aduh, si Wanda lagi lo bawa kesini. Ini kampus gue tempat apaan sih, bukan tempat tongkrongan. Hah, kanjeng lo berdua lo. Awas ya kalau kabur. Nangin Mami lo. Kenapa sih, Nak? Gue masih mau kok dengerin semua cerita-cerita lo tuh. Gue gak apa-apa, Mi. Masalahnya, gue gak pernah ngeliat lo sesedih ini. Emang cowok yang deketin lo tuh siapa sih? Itu. Ada deh. Supir. Gue suka sih emang sama dia. Tapi udah dua hari ini dia mau hilang, gak tahu kemana. Ngindar kali. Jadi, saingan gue tuh cuman supir. Masa gue kalah sama supir? Gue kan montir hebat. Lama-lama juga kan gue bisa punya bengkel sendiri. Halo, No. Ngapain sih lo kesini mulu? Bosan tau gak? Lo kan udah sopan-sopanin lo temen gue lo ya? Udah, masing-masing hati, cuekin aja. Lo mau yang kecil malah gangguin gue mulu. Monyet! Terus temennya Mas Nino yang satu ini apa? Hah? Apa ya? Gorilla! Ah lo, libu! Pantesan aja ya Mas Nino itu kepincut sama pengamen. Orang temennya aja. Tukang bengkel, yang gak jauh-jauh amat sih. Maksudnya pengamen? Udah, lo gak usah dengerin deh. Enak malah ngaco nih. Kalo udah ngoceh, ngomong dari Sabang sampai Merauke sampai Sabang lagi. Ketemu pengamen? Enggak, yuk. Yee, emang bener kah pacarnya Mas Nino itu? Masuk, Kak. Bikin juga minum, gua. Iya. Gua nyuruh lo datang kesini malam-malam karena gua gak bisa keluar. Tuh, si Monik ngintilin gua mulu. Sejak kapan adik lo buntutin tuh? Nah,
Tadi dia nyebut pengamen maksudnya apa? Ceritanya panjang banget nih. Sekarang gue lagi siksa banget hidup gue. Gue gak bisa ketemu sama cewek yang gue demen. Tau gak, si Monik tuh mau jadi gue sama temennya si Wanda. Gue gak suka. Nah, makanya gue cuma macam-macam sama lo. Cewek yang lo suka siapa? Hah? Kali aja gue bisa bantu. Kalau sekarang gue bisa cerita. Tapi kalau lo mau bantu. Nah, ini temannya. Om ya. Makasih. Iya, sama-sama. Minum dong. Minum, enak. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih. Iya, sama-sama, Mas. Hah? Iya. Bagus, ya? Ih. Udah, Mas. Lo ngapain sih di sini? Mesti diwaspadai. Mau jualan di sini ya? Udah gak ada orang, semuanya sudah pada pergi. Oh kagak, ayah bukan mau jualan. Ayah mau nih, dititipin bubur buat Mas Jono. Waduh, emangnya kenapa Mas Jono dikasih bubur? Itu penggemarnya Mas Jono ya? Bisa aja. Ayah bukan penggemar Mas Jono. Ayah cuma ngasih aja sebagai tanda perhatian sama Mas Jono. Kasian kan kalau kelaperan. Iya. Mas Jononya di mana? Mas Jononya saya. Lah, salah orang nih rumah-rumahnya. Iya, ketahuan selingkuh lo ya. Lo juga ngapain mari-mari mulu cari cowok orang mulu lo. Lo juga bilang kagak kenal. Kagak kenal. Kagak kenal. Ayah bukan cari Jononya nih. Yes. Jono supir dia doang. Nih satu cowok gue, Pipin. Cowoknya Pipin. Jadi kagak ada Jono yang lain di sini. Kagak ada nih dia doang nih. Jadi selama ini ayah ngomongnya sama siapa ya? Pasti terus berpikir bila harus memaksa atau berdarah untukmu apapun itu asal kau mencoba menerimaku dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami. Dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Maafin gue ya, Naya. Kedua hari ini gue gak ada kabar. Habis gue bingung lah, mau bikin lo kemana. Nah, ya lo gitu aja ngambek sih. Kan gue udah minta maaf sama lo. Spenteng itu ya lo minta maaf. Ngapain coba kita pacaran kalau misalnya lo sendiri gak jujur? Gak jujur gimana sih maksud lo? Gak ngerti gue. Jangan bener-bener gak ngerti deh. Lo bohong kan sama gue? Lo bohong soal nama lo aja lo bohong, lo bukan Jono kan? Lo ngapain sih pura-pura sama gue? Lo tau dari mana, lo? Gak penting tau gak sih gue tau dari mana? Yang jelas lo gak mau tau lagi semua tentang lo. Ya, enggak. Aku dengerin gue untuk lo, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Hah?
Lu dari kemarin sedih, murung, sekarang lu masih bisa bilang lu gak ada apa-apa. Gue gak apa-apa, Mi. Mending lo kasih tahu sama gue sekarang siapa cowok itu, biar gue kasih pelajaran sekarang. Mi, kalau misalnya gue bilang gue gak kenapa-napa, emang tandanya gue gak kenapa-napa. Lo peduli banget sih apa urusan lo? Lo masih nanya urusan gue apa? Hah? Emang lo gak ngeliat gue? Hah? Gue tuh peduli sama lo, nak. Gue gak mau lo ditipu. Gue gak mau lo kenapa-kenapa, tau gak? Apalagi sama cowok yang gak gue kenal. Lagi lo ngapain sih? Hah? Masih nutup-nutupin tuh cowok sama gue. Kenapa? Buat apa coba gue pulang terus nangis kayak gini? Apa kalau gue nangis terus gue dapet duit gitu? Lagi yang jelas-jelas si Jono. Bukan Jono. Gak tau deh namanya siapa ya. Itu udah bohong sama gue. Buat apa gue pikirin? Gue gak boleh kayak gini. Cinta itu cuma bikin sengsara. Gue harus buktiin ke diri gue sendiri kalau gue bisa hidup dan bisa kuliah lagi. Gue harus buktiin sama John siapalah nama dia itu. Gue gak butuh dia sama sekali. Kampus. Waduh, Mat, bukan Mas aja yang punya masalah. Saya pun juga masalah. Aduh, pusing, Mas, pusing. Kenapa jadi yang pusing sih? Harusnya gue yang pusing. Mas, tadi tuh ada yang mencantum nama saya. Tadi ada yang datang, perempuan dari Mas Jono. Kan Mas Jono saya. Perempuannya itu cantik, bawa rantang isinya, aduh, bubur. Cewek sih cantik, Mas. Tapi kan saya udah punya namanya Pipi. Itu cewek rambutnya panjang. Betul, Mas. Panjang. Cakep. Bawa gitar gak? Betul. Bawa gitar, Mas. Terus yang ngomong lagi? Gila aja, Mas. Katanya... Gak kurat, tetap lo. Lama lo, Mas. Ini dia nih, Mi. Temennya Mas Nino. Fahmi namanya. Oh, jadi kamu kenal sama Nino? Iya, Tante. Kenal. Kalau gitu, kamu tahu Nino di mana sekarang ya? Saya nggak tahu sekarang Nino ada di mana nih, Tante. Soalnya, saya belum ketemu Nino hari ini. Pasti lo kan yang ngenalin Mas Nino sama cewek pengamen itu, iya kan? Mon, gue nggak tahu, sumpah. Cuman, Tante, saya memang punya teman pengamen. Tapi, saya yakin itu bukan pacarnya Nino. Ya, saya tahu kan, Tante. Tante mungkin lebih tahu lah. Nino seleranya kan tinggi banget, Tante. Yaudah. Kalau gitu sekarang juga kita temuin tuh cewek pengamen itu. Mi, kami pulang dulu aja. Barangkali Mas Nino juga udah pulang. Iya juga ya, kalau gitu Mami balik ya. Cuma kamu naik apa ini? Palingan sama saya aja, Tante. Naik motor. Kalau bukan karena Mas Nino, enggak gue boncengan sama lo. Hati-hati ya. Iya, Tante. Mami hati-hati ya. Ini dia nih, cewek yang pacaran sama kakak.
bener yang dibilang sama Monik? Enggak. Maksudnya apa sih? Lo gak ngerti pacaran sama Mas Dino, Dino yang gimana ya? Lo kenal sama Monik dari mana? Gue gak tahu, dia namanya Monik. Ya pokoknya gue kenal deh sama supirnya. Jadi lo selama ini nih ya, ceritanya lo pacaran sama supirnya Nino? Iya, Nino. Lo jangan bohong ya. Udah jelas-jelas lo itu pacaran sama kakak gue, Mas Dino. Werda, ayo pacaran, emang pacaran sama Jono. Jono. Mas Dino. Supir. Mami, Mas Dino. Tadu. Berarti selama ini Nino tuh ngaku-ngakunya namanya Jono. Nah, ya, nah. Tuh. Sini. Lu selama ini ngaku sama Nana, nama lu Jono, kerjaan lu supir. Tadi, gue bisa jelasin semuanya kok. Gak perlu. Nah, supir biadab tau lu, lu tau supir biadab itu. Lu. Apa lu? Juga sini. Apa-apa sih lu, gue datang-datang dipukul lagi. Lu tahu kenapa gue mukul lu? Hah? Nana itu cewek yang gue ceritain sama lo. Gue sayang sama dia. Tahu? Hah? Sorry, gue sama sekali gak tahu. Hei. Lu gue pikir lu orang kaya, orang tajir yang peduli sama rakyat kecil, terutama sama montir seperti gue. Tapi apa? Hah? Pengamen itu emang gak boleh dibiarin, Mi. Lunjak dia. Mami sama Monik udah puas. Udah puas bikin semua jadi berantakan. Jadi kacau. Udah puas bikin aku kehilangan orang yang aku cintai. Udah puas, Mam. Maksud kamu? Cewek pengamen itu. Nino, Mami gak setuju kamu pacaran sama dia. Jadi kamu harus tinggalkan dia. Semakin Mami nyuruh aku untuk ninggalin dia, semakin aku harus menjauh dari dia. Aku cinta banget sama dia. Ya elah, seleranya Mas Nino itu payah banget deh. Lo terus malu ngomong kayak gitu deh. Ngaca lo. Nana tuh gak seperti yang lo bilangin. Asal lo tau ya, dia buat daftar kuliah. Dia bayar sendiri. Dia ngamen. Lo harus belajar sama dia, sama kayak gue. Lo apa? Dikit-dikit lo minta sama Mami, dikit-dikit lo minta sama Mami. Ya kalau memang Mas Nino cinta sama dia, ngapain juga Mas Nino ngakunya Jono? Itu berarti Mas Nino itu gak cinta sama dia, cuma main-main doang kan? Anak kecil, tau apa lo sama cinta? Hah? Nino, jangan pergi itu. Pokoknya, kamu tidak boleh cari dia. Kalau kamu masih juga berhubungan dengan dia, Mami akan tarik semua fasilitas kamu. Nih, aku balikin. Kalau masih ada yang menyuminkan, tinggal sebut. Aku gak butuh. Mami! Mami, Mami! Ah, gila. Bener kan dari jauh kelihatan tuh lu. Eh, masih? Ah, gila. Untung mau ketemu sama lu. Gue muter-muter daerah sini, kagak ketemu rumah si Nana. Pusing gue. Ngapain lagi sih lo kesini, ha? Katanya pacaran. Tapi kok gak tahu rumahnya gimana sih? Rumahnya juga baru pacaran. Gue udah pernah nganterin dia. Cuman kalau posisi persisnya di mana gue belum pernah. Makanya gue minta tolong sama lo nih. Hey, lo habis kecelakaan tadi, sampai lo lupa. Gue tuh udah bukan temen lo lagi, tau? Woi, woi. Ah, tungguin dulu dong lah, dengerin gue dulu.
sabar dulu. Ya gue tahu gue salah, gue minta maaf sama lo. Gue tahu dari mana lo kenal sama dia. Dan gue mana tahu lo suka sama dia juga. Mau lo tahu kek, mau lo gak tahu kek, gak ngaruh buat gue, ya. Lo punya semuanya, lo bisa dapetin cewek yang lo mau. Mendingan lo sekarang lupain aja deh Nana, ya. Lo bisa dapetin kok cewek yang lebih dari Nana. Oh enak lo ngomong kayak gitu. Tar dulu, gue belum selesai ngomong. Karena lo gak tahu seberapa besar cinta gue sama dia. Gue serius sama dia. Terus, kalau dia gak mau ketemu lo lagi gimana? Tadi dia cerita sama gue, katanya udah lupain semuanya tentang lo, dan lo gak pernah lagi ada di hidupnya dia. Kan bisa-bisa omongan lo doang kan? Bokis lo! Eh, gue mau bokis kek, mau enggak, lagi-lagi gue bilang, kagak ngaruh buat gue pak. Eh, tetap aja, gue gak akan bisa dapetin Nana, apalagi hatinya. Hah? Eh, Nek. Ayo, mau kemana sih? Mix, Pak! Ngapain sih? Kamu nganterin Moni ke kampus beli formulir. Aku tuh hari ini gak ada jadwal kuliah, Mam. Aduh, ngapain sih si Moni kan nganterin mulu. Nino, dengerin Mami ya. Kamu harus tinggalkan cewek tukang ngamen itu. Atau kamu kami kirim ke OC. Bangun. Anterin Moni, Mami mau ke kantor. Padahal gak ada yang ngertiin gue apa. Gue lagi patah hati nih. Hati gue lagi hancur berantakan rasanya. Bisnis mulu tuh. Udah mas. Gak ada ketinggalan. Halo Mas Nino. Ngapain lagi muncul disini nih? Halo-halo lagi mau teleponan. Toilet mana ya mas? Situ udah ntar aja deh. Ah. Ini formulirnya Mas Nino aja yang daftarin. Aku mau ke toilet gak dulu. Gak bisa, Den. Udah. Mau ikut sama Mas Nino aja ya. Eh, apa-apa nih? Kok jadi gue yang ribet? Mas Nino, tungguin dong. Masa aku gak ditungguin sih? Apa jauh, Pak? Pak, tolong, Pak. Mbak, ampun dong, ada yang jatuh nih. Sama lo. Lo kasih kesempatan gue buat ngomong dong. Ngomong apaan? Lo tuh udah ngomongin gue tau gak? Gue gak kehilangan lo. Gue tau gue salah pernyataan sama gue jurnal segala. Dengar ya. Gue gak mau lo minta maaf sama gue kayak gini. Karena gue gak pernah kenal sama lo. Nama gue Nino. Aku takkan pernah berhenti. Akan terus memahami. Pasti terus berpikir. Bila harus memaksa atau berdarah untukmu. Apapun itu asal kau mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima. Dan tak harus memahami. Dan tak harus berpikir. Hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu. Jadi tetaplah di sini. Dan mulai menerimaku. Cari arti, semuanya takkan berhenti.
Bukannya harusnya kamu kuliah? Gimana skripsi kamu bisa selesai kamu kalau kamu malas-malasan gini? Setelah Nino pikir-pikir nih, Mame. Mendingan berhenti aja lah aku ya. Apa? Langsung kerja. Kerja apa? Terus kuliah kamu gimana? Ya kan kuliah sama gak kuliah sama aja kok. Gak ada semangatnya lagi. Mendingan berhenti. Daripada buang-buang duit. Nino, jangan gitu sayang. Tinggal sedikit lagi. Selesain ya. Ya habis percuma, Mam. Ini Nino kuliah nih ya. Selesai, sarjana. Mami gak berubah juga, Pak Nino. Tetap disuruh-suruh juga nganterin si Monik. Kapan mandirinya, Mam? Ini anak laki nih. Please, Mami tolongin Tante. Bisa berantakan masa depan Nino kalau dia gak nyelesain kuliah. Iya, Tante. Cuman aku gak tahu harus gimana. Ketemu Nino aja udah gak pernah. Ayo, ayo ke rumah Tante. Bujukin dia, dia kelarin kuliahnya. Dia minta apa aja akan Tante turutin, ya? Ya, Mami, ya? Oke, Tante. Aku coba. Ngapain lo kesini lagi? Kan mau bilang kok bukan temen lo lagi? Untuk kesini mau ngeliat temen gue yang katanya tuh jadi cowok cemen gara-gara cewek. Nah, ini temen gue. Penting banget lo kalau ngomong. Lo tau gak perasaan gue? Sakit hati gue gara-gara kehilangan anak. Lo gimana gak kehilangan anak? Kerjaan lo cuma di rumah doang. Yang ada lo bakalan kehilangan dia buat selamanya. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lo tuh seharusnya malu sama Nana. Nana itu lebih kuat dari lo. Dia rajin kuliah. Hah? Dan dia gak bakalan mau deh sama cowok yang males. Model kayak begini nih. Maksud lo sekarang Nana kuliah buat gue? Gimana gue tahu? Kalau lo gak ke kampus. Kamu kampus sekarang? Ngapain? Ngapain? Kampus itu tempat anak-anak rajin, bukan anak-anak malas. Udah bagus lo tiduran di sini. Dekat om, sini. Ini lo keramas. Hey, lo pengamen itu kan? Iya, emang kenapa? Sorry, lo jangan marah dulu. Justru selama ini gue nyari lo kemana-mana. Nyari gue buat apa? Ya, sejak gue ngeliat lo di parkiran mall itu, gue nyari lo ke situ. Tapi, lo gak pernah ada. Oh, emang gue udah pindah. Kalau gue tawarin lo masuk grup band-nya gue, mau gak? Gue lagi butuh vokalis cewek, sekaligus bisa main gitar. Ya kayak lo ini. Boleh, boleh. Tapi dibayar kagak? Ya dibayar lah. Tapi band gue sih belum terkenal. Oh, kagak apa-apa. Yang penting gue bisa nyalurin hobi aja. Butuh vokalis kan? Yang bisa main gitar juga. Nah. Kenapa sih? Goda-goda aja. Tuh orang kagak salah apa-apa. Orang dia tuh udah bahaya sama gue dia itu. Orang digodain lu juga. Godain tuh orang punya band, main nawarin gue jadi vokalis bandnya. Karena gue bisa main gitar. Gue pacaran nih. Enggak. Sorry, lu gak apa-apa kan? Enggak. Ya bukan salah gue, udah masuk. Anak gue pokoknya orang kayak begini. Sorry ya. Iya. Jadi lu bener yang menawarin dia nih? Iya. Hah? Bagus, suara ini tuh bening banget. Cocok buat vokalis lo. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Yaudah, langsung lagi. Saja macam-macam lo. Iya, santai aja mas. Nanti gimana nih cara janjiannya nih? Ntar gue telepon lagi dah, gue cari lo. Eh, jangan panggil gue mas, panggil gue bang. Sip. Gimana sih pakai mukul dia segala, emang dia salah apa? Dia mau pegang lo tadi. Pegang kenapa sih? Tangan deket banget sama lo. Lo terus kenapa? Emang yang gue pacar lo? Iya. Emang kita pacaran? Sih. Suka gini nih. Iya, nak. Jangan lari lagi dong, nak. Apaan sih? Orang gue mau ngamen. Lo pikir cuma lo doang yang bisa ngamen? Sini.
gue juga bisa ngamen. Lo tinggal diri aja di sini. Apa-apaan sih, udah kagak usah. Udah lo tenang aja deh. Lo gelarnya dulu tuh duitnya. Tunggu di sini. Selamat siang. Saya membawakan sebuah lagu buat cewek yang pernah kabur dari hidup saya. Bentar, saya stem dulu ya, Bu. Lo apa-apaan sih? Udah jangan bikin malu gue. Neng, ayo, Neng, ayo main kabur-kaburan. Neng, ayo, Neng, ayo main kabur-kaburan. Daripada kabur beneran, pikiran pusing, kagak karuan. Belum dimulai. Neng, wah, lo mau ngapain ya? Mas Gino, lo mau ngapain? Badana. Mas Gino, ngapain? Badana, tau gak? Tadi Robi bilang kalau Mbak Nana disuruh datang ke rumah sekarang. Ayo. Oh ya? Ya seriusan. Mami yang ngomong? Iya, ayo. Bu, sorry Bu, lagu cepetin Bu. Sekarang gue tenang lagi Bu. Makasih Bu ya. Oh, makasih Bu.